Ini gue bareng lagi sama Mas Herga, at Pavin Anfield, dan bareng... Hah, miris gue nyebutnya. Kacot, anjing. Leo Liam, nih yang request vlog sama Om Leo nih ya. Kacot. Deteksi cakep banget, anjing. Dia tuh merendah gitu ya? Iya, anjir. Gila. Merendah banget gitu. Fuck. Aduh, gue ditarik. Tarik off, awas kedut-kedut. Ini gila, pack leadernya kali ini sama Erga nih. Berarti kita riding santuy, riding santun, bijak, ramah, tamah. Alah, alah, gak usah jaga image lu. Ingat, jangan geber-geber. Siapa yang ini? Goblok. Aduh, gila, yang punya moge aja jalannya pelan-pelan. Katanya mau di belakang kan. Oh iya. Emang Om Leo tuh gak usah diingetin juga begitu, emang udah kebiasaan ya. Udah jadi habit gitu. Iya, iya. Banyak banget nih yang minta nge-vlog sama Erwan gak jelas ini. Oh, Erwan itu. Kanan kan. Tuh yang begini, yang begini gimana Om? Yang begini nih. Apa? Yang ini depan lu tuh. Ya itulah, gak punya duit. Dipancing dulu, Yengs. Harus, <Betul, laughs> harus dipancing, emang di bahan konten nih. Oh gini rasanya kalau ngejar moge ya. Enak kan kemarin lu pakai 1000 semua gua 600 gitu. Enak kan rasanya. Oh SMS 600 ya? Kagak, apaan sih yang di atas hari? 600 sih. Enggak jelas. Kan waktu itu gua pakai ZX 10, lu pakai R1, Mas Erga pakai itu 636. Oh gitu. Nah, denger enggak? Denger lah, top. Gua masih belum bangun nih. Ya, tolong bangunin dulu dah, biar kontennya seru. Atai. Itu talinya belum lu taliin, Mas. Makanya. Emang begitu gak sih? Enggak, harusnya ditaliin dulu. Oh gitu. Biar gak jatuh. Ya ampun, ya ampun. Susah kok cari duit. Iya, motovlogger begini amat ya. Hidup keras. Ya kan, lu beda. Apa lu? Ayo, 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 ayo. Lu mah udah beda. Ini kanan deh? Iya, iya, kanan. Gila. Sehat. Sehat lah orang naik sepeda. Oh iya. CCTV juga deh. Dadah-dadah dong. Hah? Halo, Mbak. Halo, kalau nih sampai di motor bisa ketangkep plat nomornya dari CCTV sih hebat juga sih. Dia kan ada dua sisi, Om, kameranya. Depan belakang. Depan belakang kayak 360 dia kameranya. Iya, belakang gua kan enggak ada. Iya, jadi kalau misalkan lu depan, oh iya ya. Iya, enggak ada. Oh iya ya. Ngomong apa itu ya? Ya karena gue denger, gak ayal lu. Cuma belum nyampe aja tadi. Wih, ngeri banget. Kalau belakang depan yang Leo kayak mau disodok terus gitu. Agak anjing, gue mah riding santun. Nih. Iya. Ntar lagi disapa nih. Gue lagi menyamar nih, gue lagi menyamar. Kita mah naik mocil. Iya, bener. Naik moge. Bener. Kita mocil nih. Tapi btw buat lu yang tadi menyapa, terima kasih. Anjay, gila lu, Ren. Woi, kanan juga boleh kan? Iya, udah kanan aja lu. Tayet. Kita lurus. Lu kanan, kita lurus. Motor pria punya selera. Pria punya duit. Lu punya selera nggak punya duit nggak bisa terrelasikan. Kalau kalian mau cepet kaya gini, temenan sama orang kaya ngobrolinnya yang kaya, bener. Terus dia minaminin deh kaya. Kerja sama Mas Erga, cuci motor aja gaji 20 juta. Ayo berapa, cuma ada gapnya aja. Iya kan, dasar 250 anjing. Gua pakai 250 loh. Apa? Gua pakai 2,5. Harganya udah kayak ngadu setengah anjing. Kenapa? Hah? Orang naik sepeda salah lagi? Enggak, andut-andutan jalannya. Yalah, dasar orangnya negatif thinking banget sih. Kan kita berbicara berdasarkan data nih. Data lu salah. Iraka, dia ke BSD. Nyebarin corona di sana. Nyebarin corona di sana dia. Karena di map
corona tuh belum masuk WC. Iya, tapi ini motor buat nyempil-nyempil enak ya, cik. Enak, sumpah. Bawa jetski. Om Leo mah gitu, nggak tahu diri yang ngikut siapa gitu. Main hilang. Tadi, ya. Tadi gue di belakang salah, sekarang gue di depan salah kayak topper gue. Gila, kenceng banget gila, reputasinya nggak bisa ngejar aja. Gue udah tuck in deh, gue udah tuck in. Karena pakai winglet, ya kan yang kenceng. Jadi dia dalam kecepatan 80 ngedownport. Iya, gue bangga banget sumpah. Gue gak punya temen kayak lo mas. Nah, tapi udaranya lagi enak banget deh. Enak kan gue bilang kalau riding ngajak gue udaranya enak. Ah ngentot. Kemarin hujan terus kan lu. Oh lu jadi pawang hujan di nikahan ya? Iya. Itu nikahan outdoor ya? Eh indoor bos. Eh indoor panggil pawang gimana sih? Dasar orang kaya. Mana kok maju lah? Iya dong, maju, maju lu lah. Ini gue maju. Iya lu depan maju. Dia. Indoor anjing. Depan pokoknya intinya Rachitos. Rachitos kanan. Susah banget gue ngejar lo om, om. Gila, di motor kemarin sekali betot cepet 50 ini. Pak, dia kalau udah di depan ya, emang gak tahu diri. Gak tahu diri ya emang. Aduh. Yaudah gue ngerem, gue ngerem. Aduh. Wah, cuacanya enak banget anjing. Parah. Awannya bagus banget. Iya. Dengkulnya ya kan motornya lurus. Motornya lurus. Iya, begini ya tuh. Wits. Woi. Itu moge siapa sih anjing? Kenapa sih moge tau kayak gitu? Ya, lu punya moge kalau enggak dinikmatin dari suaranya. Gak usah punya moge. Oh iya iya bener juga ya. Iyalah. Itu malu-maluin anjing. Nah itu malu-maluin anjir. Nora. Bener-bener. Gue salah lagi ya. Bener-bener. Iya kan lu kalau lagi enak-enak kan ya, suaranya juga mempengaruhi gak? Iyalah. Iya. Yaelah ada jalur sini. Ambil jalur padat. Kayaknya emang ya gara-gara corona jadi ini ya udaranya tuh jadi membersih gitu. Oh, ngedinginin mesin, Cik. Iya 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 enggak apa-apa. Nah, lu dinginin mesin, gua manasin mesin ini. Eh, ada konvoy. Konvoy apa? No, mobilnya beda-beda. WRC competition tuh mobilnya. WRC anjing. R3 pakai WRC boleh. Cobain tuh si Raka tuh boleh tuh. Gua pancing Om Leo aja biar ngatain. Bukan ngatain anjing. R3 masuk WRC tuh ini loh. Apa? Masuk kehormatan. Kalau kehormatan aja pun itu anjing. Oh. Prestasi. Kalau kalia. Apa? Kalo... Oh, itu sih ditendang jat obrol aja. Bener-bener lu Om. Ini kita jangan turun kan? Turun lah. Turun. Turun bawah. Oh turun bawah ya? Oh turun dari motor. Apa? Iya lucu lu. Kok gue digas dah. Nih kalau kalian punya kakek-kakek di rumah kan diajak iya. Diajak lawak kan ribetnya kayak begini nih ribetnya nih. Diajak bercanda tuh suka marah kadang. Kakek-kakek tuh baperan. Ya kalian tahu kan usia anak kecil sifatnya kayak anak kecil. Usia udah kakek-kakek sifatnya balik lagi kayak anak kecil. Ini orang tuh lagi tuck in tuh dia, lu liat spear tuh. Bukan. Oh, gila. Ah, apa? Ah, miskin kan? Miskin kan lu? Kita kapan dong nih, luar kota? Lah, ayolah. Gue mah pengen juga sih gue. Gak sabar nih. Raka lagi luar kota tuh? Ya. Dia mah tiap hari juga keluar kota. Iya, tiap hari keluar kota. Jadi nanti kita ada segmen baru nih. Gua belum namain sih sebenarnya. Dipetet. Girang banget.
Ya girok gimana banget ya, karena gua menghormati dia juga jadi gua gak sejat lu sih kok. Ini kita segmennya apa namanya? 3Dots aja, keren. 3Dots, oh yaudah. Gua samain berarti gak apa-apa nih. Iya, samain aja. Gini ya, tadi Mas Herga gini ya. Gua pengen sampe napa-napa lu. Motor Sultan. Panik dia, panik. Lu sampe napa-napa lu, motor Sultan lu dipotong-potong kayak jamal kasogi lu aja. Panik dia juga, panik. Lu lancang sama Baginda. Enggak, gua gak liat lu tadi om. Iya, lurus-lurus om. Wih, gila. Bener. Bener. Pengguna jalan yang baik dan benar. Depan ada polisi aja kan. Kencang di jalur yang benar. Depan ada polisi gitu. Udah, ini kemana re? Jadi nanti segmen lurus kanan. Lurus kanan? Lurus, kita kanan. Kanan. Duduk bersama. Duduk bersama lah sambil cerit, ngulik-ngulik bareng. Sambil minum oli. Lu aja minum oli. Ngegas mulu dah. Kan bercanda om. Bercanda. Bercanda. Akam sih kan, Akam sih kalau bawa motor metik begini kaki om. Gini deh, kayak gini om kaki deh, sumpah gini. Kalian tuh kaki rapet. Itu bijinya supaya kagak terbang kemana-mana anjing. Mas Erka lagi ngomong, kita ngomong. Gak apa-apa, gak apa-apa, kalian ngomong aja. Ini lurus. Oh iya, lu gak kedengeran, iya lurus. Karena gua nanyanya kan bukan yang benar-benar personal banget. Kalau masalah keluarga itu kan personal, gua gak wajib gua tanyain kalau itu. Oh gitu. Ah dia aja sama keluarganya buka-bukaan terus. Tapi masalahnya ini orang Bram, keluarganya dia motor anjing. Iya. Ya lu tau lah, istrinya bukan keluarganya dia. Iya, iya. Ntar kalau beranak keluarnya R25. Tungguin sampai gede. Iya. Apa? Iya apa? Geber mas, geber. Om, kalau gua geber yang ada gua ngacir ini. No bro. Suara orang kecil ngapain didengar nih? Nah ini lagi. Aduh, hari ini cuaca bagus tapi sifat manusia nggak ada yang bagus. Iya. Aduh, nggak, gue bingung yang satu nggak pakai sena, yang satu kecilin apa kayak gedein sena. Oh iya bener. Beliin aja pak. Buset. Iya, iya deh, yang baru beli sena. Sombong. Sombong. Itu bukan bayar anjir. Instagram itu William Dwi Aji. Promosiin orang lain. Ya apa-apa. Kita ikutin aja nih, ikutin aja nih. Geger aja. Halo mas. Ini lurus kanan ya, langsung kalian kan? Iya. Oh, langsung. Lah, kiri aja, kiri. Ya anjir. Ya udah kanan. Eh, Bram nih kebiasaan nih. Maksudnya kiri, kita kiri, Om Leo, kita lurus. Yang depan gua Erga anjing. Pikir. Ya kan Mas Erga udah duluan, lu kiri, terus pas lu udah kiri baru gua lurus gitu. Oh, gitu. Maaf ya guys, kayak kita harus night ride deh. Kalau pagi tuh Om Leo kurang bangun, jadi iya, kurang bangun. Kurang gila gitu. Kurang goblok. Kurang berenergi. Iya, enggak apa-apa lah ya, tapi yang penting setidaknya ada. Oke, sampai segini dulu. Wih. Di situ boleh Mas melintang gitu. Iya ya, melintang ya. Mahal, Bos. Buat apa takut dan ngapain malu karena body gue mantul ini gak usah dipromosiin gue lo profile.